Jumpa lagi dengan Bang Pardi, kerja serabutan. Kali ini saya ingin membuat sebuah judul ya, tulisan untuk video. Pertama-tama kita ambil gambar background. Kita ambil warna putih. Setelah itu kita perpanjang durasinya. Setelah diperpanjang, baru kita ambil gambar. Kita ambil gambar dari salah satu galeri ini. Gambarnya asal saja, yang penting ada sesuai dengan kalian. Saya pilih gambar ini, kita perpanjang durasinya sama dengan backgroundnya warna putih. Baru kita akan bikin bingkainya ya. Nanti kita bikin bingkainya. Salah nih. Kita pilih tulis, ini gambar. Kita ubah ke kotak. Kita ganti agak besar sedikit. Ganti warna putih saya pilih. Nanti warnanya terserah Anda ya. Terserah kalian. Kita bikin. Oke. Kita pindahkan sesuatu, letaknya di mana. Nah, baru kita pilih animasi, maksudnya per langkah. Begitu juga animasi keluarnya. Hapus per langkah juga. Baru kita masukkan teks tutorial. Kita akan ketik sini tutorial. Kita pilih bentuk tulisan robot bot. Klik OK, centang. Kita setting besarnya, letaknya sesuai dengan keinginan kita. Baru nanti kita setting animasi masuknya. Pilih geser ke atas ya. Baru kita pilih animasi keluarnya. Cari. Nah ini. Kita bikin lagi tulisan. Oh, kita bikin tulisan HP Android.
diperbesar sedikit. Ya, serasa pas. Kalau serasa pas, oke. Kita letakkan di situ. Baru kita pilih animasi masuknya. Kita pilih ini huruf per huruf, baru kita pilih animasi keluarnya. Saya masih cari-cari, nanti terserah kalian maunya gimana. Nah, ini kita bikin keluar, geser ke bawah. Begitu juga tulisan yang kedua, nanti kita akan bikin lagi. Untuk yang bagus tutorial HP Android. Walaupun kurang nulis nih. Tutorial HP Android. Tutorial HP Android yang bagus. Setelah semuanya sudah kelihatan bagus, kita coba-coba sudah bagus atau tidak. Nah, ini dia tampilannya, tutorial HP Android yang bagus. Baru kita bikin tes lagi di bawah untuk semua semua orang, jangan semua, semua video. Untuk semua video kita letakkan di sini, baru nanti kita ubah bentuk tulisannya agak berbeda sedikit dari yang atas. Ini agak tipis. Nah, ini bayangannya kita nonaktifkan, semua tulisannya kita nonaktifkan bayangannya. Saya rasa sudah bagus. Nah, kita coba. Baru nanti kita akan buat audionya.
kita potong ya. Karena kepanjangan, potong ke kanan. Baru kita pilih tanda ekspor. Tekan ekspor dalam proses. Setelah proses, nanti kita akan lihat hasil dari video yang kita buat. Nah, ini pilih ekspor. Ini akan berubah dia jadi error. Nah, akan berubah sendirinya. Ya, ini sudah jadi ya. Untuk membuat judul tulisan di